Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Tanti. Sebelum ke videonya, boleh dong aku minta kalian untuk subscribe channel YouTube aku dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku setiap minggunya. Nah, buat kalian yang penasaran sama videonya, keep on watching. Oke, sebelum aku mereview produk-produknya, aku mau kasih tahu dulu. Nama tokonya adalah Toko Jamin Murah. Dan toko ini tuh pas aku lihat-lihat, dia tuh ada di Shopee juga sama ada di Lazada. Dan aku belinya ini pas lagi di Shopee. Tapi kalau misalnya kalian mau dapetin nih ya, kayak semacam cashback atau diskon-diskon lah ya, kayak diskon-diskon gitu, kalian cobain pesennya itu lewat Lazada. Karena kalau di Shopee dia tuh kayak gak bisa double voucher buat diskon gitu. Tapi kalau di Lazada dia tuh bisa. Jadi kalian tinggal buka aja aplikasi Lazada. Kalian tinggal searching aja toko jamin murah. Bentar. Toko pasti murah. Ini dia. Terus nama tokonya ini kan. Nah, kalian klik aja di nama tokonya, kunjungin toko. Tuh kan. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja nih produk-produknya yang mau kalian beli tuh apa. Nanti kalian tinggal masukin ke keranjangnya. Terus di sini tuh nih kalian bisa dapetin voucher-voucher kayak gini nih tuh. Di sini ada 2 voucher. Ya kan, bisa lihat ya. Nah, kalian tinggal ambil-ambil aja nih vouchernya. Di sini tuh ada voucher minimal belanja 80.000 kalian dapat kayak diskon 5.000 kayak gitulah pokoknya. Kalau misalnya kalian mengikuti tokonya, kalian bisa dapat potongan belanja minimal 150.000 itu sekitar 10.000. Dan ini tuh voucher ini bisa dipakai dua-duanya kalau misalnya kalian pesannya tuh di Lazada. Jadi kan lumayan ya kalau misalnya kalian belanja 150.000 dikurangi 15.000 jadi cuma 135.000 doang dan gratis ongkos kirim, guys. So guys, sekarang kita langsung aja mereview produk-produknya. Cielah. Jadi ini di sini aku ada 3 produk dompet yang kayak panjang-panjang gitu, panjang-panjang. Kayak apaan panjang-panjang? Oke guys, kita langsung sama yang pertama. Ini tuh kayak gini bentuknya. Jadi dia cuma dalamnya tuh gini doang. Tuh dalamnya ada kainnya lagi. Jadi itu bahannya kayak bahan leather-leather gitu lah, leather-leather. Tapi ini kayak motifnya tuh model kayak bentuk-bentuk buaya gitu. Dan untuk dari segi jahitan menurut aku lumayan lah ya. Terus dia slatingnya juga enak gitu, nggak seret-seret. Dan itu yang paling penting, harganya itu murah banget, cuman 4.745 aja. Adalah ini, jadi ini juga diplastikin gitu dari sananya, pakai plastik-plastik bening gitu lah ya dibungkusnya, terus ditambahin lagi kertas. Ini yang mana? Oh ini, yang ini, jadi aku pesen warna merah gitu. Jadi dompet ini harganya cuma 17.900 aja guys. Terus dia di ininya bahannya juga kulit-kulit lagi. Dari segi jahitan dan cuttingan di depannya itu bagus menurut aku, nggak kelihatan kayak murahan banget. Ini sama aja kayak produk-produk dari Miniso. Aku kalau nggak salah punya deh dompet Miniso gitu, tapi udah buluk gitu, mohon maaf ya guys. Adalah dompet aku yang aku beli di Miniso. Terus ini tuh udah kayak buluk banget gitu, makanya aku mau kayak ganti. Sebenarnya aku udah ganti sih. Jadi tuh dalamannya kayak gini kan. Pokoknya gini lah ya. Kalau ini tuh jujur agak seret gitu loh si sletingnya. Ada kunciannya tuh. Tapi bukan magnet ya, biasa. Terus ini di bagian dalamnya sini dia ada satu sisi untuk uang yang panjang-panjang gitu. Terus di sini kayaknya buat koin. Nih. Ini juga enak nih sletingnya, gak keras sama sekali. Ini di sini ada banyak sekali untuk card-card tuh. Jadi kartu-kartu. Sekarang aku mau cobain dulu kira-kira bisa masuk kah pakai kartu. Oke, jadi di sini aku udah ada 2 kartu ATM aku. Ini kita masukkan. Oke, guys. Ini masuk bekerja, Ciela bekerja. Pas gitu kan. Terus dia kayak bertumpuk gitu loh, ada bertumpuk. Ini juga di sebelah sini kita cobain. Oke, aman guys. Jadi kartu bisa masuk. Ini harganya benar-benar murah banget dan jahitannya menurut aku super duper rapi gitu loh.
So guys, sekarang kita langsung aja sama produk selanjutnya. Ini juga masih dompet panjang dan ini tuh bisa masuk handphone. Tuh, lucu banget gak sih? Jadi itu kayak ada talinya gitu, seharusnya panjang. Ya ampun, sletingnya enak banget, licin banget. Oke, di sini ada talinya nih. Emang aku tuh taunya dia tuh emang panjang, tak ada tali panjang gitu. Kita coba masukkan. Oke. Nah, kayak gini kan. Terus dia di sini sleting untuk uang yang panjang-panjang gitu buat koin. Terus di sini juga ada lagi. Terus di sini kartu-kartu. Udah banyak. Sekarang kita coba aja. Agak seret ya, kayak klem gitu loh, kalau masih leman gitu. Mohon maaf guys, ini kartunya nggak masuk. Ini kartunya nggak masuk guys. Gak bisa. Ini kartunya nggak bisa masuk guys, mentok tok tok tok. Oke. Okay. Tapi untuk dari segi modelnya aku suka, dan itu bisa masuk handphone nih tuh. Kan jadi di sini handphone, kartu-kartu ya bisa di sini lah ya, masih bisa dipakai sih, nggak gagal-gagal banget. Dan dia tuh bahannya bagus banget menurut aku, dan jahitannya tuh rapi, bahannya tuh proper banget tuh. Liatin bagian dalamnya tuh ada kayak sweat-sweatnya gitu, terus sletingnya juga bagus. Dompet ini harganya cuma 15.900 aja guys, gila nggak? 15.900 aja. Oke guys, ini produk selanjutnya. Ini modelnya hampir sama kayak inilah. Tuh ada sletingnya gitu yang dari Miniso. Ini sih agak ya masih lancar-lancar aja, tapi nggak selancar yang lain. Cuman untuk yang ini jahitannya biasa aja. Terus ini di bagian sini ada tulisannya nih. Dan itu warnanya lucu banget. Aku tuh jarang banget nemuin dompet dengan warna kayak gini. Terus dia di bagian sini ada kayak rumbe-rumbenya, terus ada bintangnya guys. Tuh, ada bintang kejora. Di bagian dalamnya tuh kayak gini. Jadi bagian dalamnya tuh dia uangnya tuh harus dilipat-lipat gitu. Nah, aku tuh sebenarnya agak kurang suka sih kalau uang dilipat-lipat. Nah, ini bisa buat kartunya loh. Nih, dia yang kecil-kecil ininya. Kayak gini, dan ini masuk. Oke, okay, aman guys. Dan di sini ada bagian untuk koinnya. Sletingnya juga enak, nyaman. Nah, untuk dompet ini tuh harganya sekitar 16.900an aja. Ini aku beli produk ini. Ini tuh kayak lebih untuk ke card gitu loh, dompet kartu gitu. Oh, nggak masuk-masukin kartu aku aja. Terus udah deh. Sini pokoknya gitulah ya. Nih, tuh masuk kok. Dan ini untuk sletingnya enak banget, licin banget. Bahannya juga lumayan lah ya, bagus, gak terlalu kelihatan murah-murah banget. Gak kelihatan harga 13 ribuan. Untuk segi jahitannya, okay. Nih, ini kok tebel gitu loh. Aku berasanya tuh kayak berat gitu untuk yang ini. Nah, nih dia ada love-love-nya gitu. Dan itu kayak bahannya tuh rantai besi-besi gitu lah. Aku gak tau besi ya namanya. Terus dia tuh ada kancingnya. Oh, nih dia kalau dia yang panjang gitu, jadi uangnya bisa di sini tuh. Ini bahannya sih menurut aku kayak letternya tuh lumayan bagus gitu loh, nggak main-main loh bahannya, ya kan? Jadi di sini ada bagian lagi yang kecil. Di sini juga ada lagi, jadi ada dua. Terus dan di sini ada lagi tuh, tapi kecil banget gitu deh. Kartunya masuk ya guys, tuh tapi serat banget. Harganya cuma 15.101 doang guys. Tindong, voila, ini lucu banget tuh. Dan ini tuh harganya cuma 13.200 aja. Ini jahitannya rapi banget, terus bahannya juga cucok, bagus. Terus ininya, nih yang si besi ini tuh cantik banget, aku suka. Terus dia dicetak gitu, jadi pakai kancingan gitu. Dan di sini dia tuh kayak gini. Ini aku suka banget kalau kayak gini. Terus dia sama kayak yang hitam tadi lah ya. Gini-gini, terus di sini ada buat foto. Dan kita coba untuk memasukkan kartunya. Ini masuk kartunya, tapi blesek guys. Coba kalau yang di sini blesek juga nggak? Ini lebih enak dibanding yang hitam tadi deh masuknya. Oh, kalau yang di sini nggak blesek. Kita coba masukin lagi. Oh, ini pas. Oke, okay, cucok. Oke, okay, selanjutnya adalah yang warna ini. Jadi ini ada warna biru gitu. Terus bentuknya kayak sleting kayak tadi lagi. Tapi sepertinya ini tuh kalau sletingnya agak gede gitu loh. Tuh.
Ini warnanya kayak biru gitu. Ini juga beneran deh, gampang banget seletingnya tuh. Terus di sini ada rumbe-rumbenya. Oh, bagian dalamnya pink ya. Aku kira bagian dalamnya akan sama kayak gini. Seharusnya kalau bagian dalamnya biru lagi lebih lucu sih. Sini untuk ada fotonya, sini ada kartu-kartunya, dan di sini ada tempat uang. Masuk. Oke, masuk guys, aman. Harga dompet ini adalah 15.500 aja guys. Oke, selanjutnya adalah ini dia dompetnya. Ini tuh harganya 13.900 aja. Gila sih kok murah-murah ya. Nah, nanti aku bakal tulis linknya dua-duanya untuk di Lazada sama di Shopee. Jadi kalian nanti bisa pilih mau belanja di Shopee atau di Lazada, tergantung kalian. Dan ini modelnya sama kayak yang panjang. Jadi ini yang kecilnya nih, yang tadi yang panjang yang pertama yang aku beli warna merah. Gitu. Terus ini modelnya tuh kayak gini, panjang gitu. Terus bagian cardnya masuk guys, gampang banget. Nah, ini dia yang selanjutnya. Ini tuh harganya cuma 16.900 aja. Sadam, ini dia warnanya. Dia tuh ada kayak 3 tone warna gitu. Ini warna tan, terus ini warna baby pink, I don't know ini warna apa. Terus di sini ada kayak warna ijo gitulah, enggak tahu. Dan ini dia panjang gini. Oh my god, ini lucu banget, tahu enggak sih? Serius, ini lucu banget. Dan bahannya ini super duper proper banget. Bagus banget. Terus sih leathernya juga bagus gitu. Tuh, jahitannya juga super duper rapi banget. Terus untuk lubang kartnya Aman Jaya Sentosa, ya kan? Gila sih bagus. Jadi ini dia ditutupin pakai kain gitu. Terus ini warnanya tuh warna merah. Apa sih, kayak merah ati gitu. Lucu banget deh warnanya. Terus dia tuh kayak mewah banget gitu loh. Harganya 11.900. Jadi ini kalian tinggal keluarin aja si talinya. Enggak, kukira talinya dikeluarin. Kok gue norak banget. Jadi ternyata ada kancingnya guys. Tuh ya, untuk di dalamnya. Tuh, sama kayak yang tadi. Ini beneran bagus. Harganya berapa tadi? 11.000-an doang. Tuh. Gampang banget masukinnya. Jahitannya rapi, modelnya juga cucok abis. Harganya yang paling penting tuh murah banget, cuman 11.000. Dan kalau misalnya gue beli di Miniso, ini tuh harganya sekitar 70.000-an gitu waktu gue beli. Dan ya kayak gini dong. Ini kan tuh. Ini adalah dompet terakhir yang gue beli. Jadi dia ada kertas gitu. Terus dia barangnya tuh, barangnya modelnya kayak gini dan warnanya sama kayak yang tadi, merahnya. Terus dia modelnya kayak gini, standar banget modelnya, kayak klasik banget. Tak masukkan, tak lebok nih, diasukkan, dijejelkan, masuk lancar jaya, gampang banget kan? Cuman aku di sini agak sedikit bingung ya kan? Ini tuh antara di emang nggak dijahit atau emang lupa gitu. Jadi di atasnya sini tuh nggak ada jahitannya tuh. Kalau di yang lain-lainnya kan ada. Jadi kalau misalnya ditutup kayak agak gatel-gatel gimana gitu liatnya tuh. Di sini nggak ada jahitannya, di sini ada. Seperti janji aku bakal bagi-bagi dompet ini untuk 3 orang pemenang. Jadi nanti aku bakal pilih, ada 3 orang masing-masing akan dapat dompet. Nggak cuma dompet aja, pokoknya nanti kalian lihat aja hadiahnya apa. Yang lainnya itu secret gift banget buat kalian. Caranya gampang banget, kalian cuma tinggal follow Instagram aku, subscribe channel YouTube aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan kalian keep aktif di channel YouTube dan Instagram aku. Ikutin semua kegiatan aku di Instagram dan channel YouTube aku. Dan nanti aku bakal umumin 4 hari setelah video ini tayang. Dan nanti ongkos kirimnya aku yang tanggung. Untuk daerah Jabodetabek aku tanggung, yaitu free. Tapi untuk di luar Jabodetabek aku bakal kasih subsidi ongkos kirimnya Rp10.000. Oke guys, kayaknya segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa untuk like videonya, subscribe ke channel YouTube aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Buat kalian yang pengen aku kayak bikin tip, review DIY, tutorial, challenge, atau misalnya all lagi, kalian boleh komen di bawah. So, thank you so much for watching, and see you next video. Bye-bye!